Halo guys, hari ini diriku mau masak white bean sosis ala Rumania. Pertama, goreng bawang bombay seperempat aja atau setengah bisa kalau yang suka banyak bawangnya. Terus abis itu masukin setelah bawang bombanya agak kuning, masukin bawang putih. Setelah bawang putih juga agak kuning, masukin white beannya, kacang putihnya, seperti ini. Kacang putih. Terus gue biasanya ngambil kacang putihnya yang dari botolan aja, soalnya lebih empuk dan cepet gitu. Terus abis itu setelah masukin kacang putihnya, masukin sosis. Bisa sosis daging atau sosis ayam, terserah. Sosisnya digoreng dulu, dipotong-potong, abis itu digoreng dulu. Digorengnya agak sebentar aja, yang penting agak coklat begini gitu loh, biar waktu dimasak baunya nggak keluar. Terus habis itu dimasukin juga sosisnya bersama dengan kacang putihnya. Habis itu masukin paprika, paprika merah dipotong-potong kecil, masukin paprika merah, dikasih air sedikit biar untuk ngelembekin kacangnya itu, masukin sedikit. Nah, tambah air seperti ini ya, minimum airnya. Ntar dicobain dulu udah lembek atau belum. Udah agak lembek, tapi kurang sedikit lagi. Coba apinya digedein sedikit untuk ngilangin airnya, kuahnya. Jadi gue sukanya kuahnya sedikit aja gitu loh. Ini resep ini dari Rumania gitu, lumayan kok, enak, sehat juga. Sorry ya, pakai ini, pakai apa? Apa ini? Glove, sarung tangan. Soalnya tangannya, jempolnya lagi sakit, nggak boleh kena air, jadi terpaksa deh ke sarung tangan. Gitu. Nah. Kayaknya ini airnya udah mulai habis, bisa dipindahin. Lagi pilek juga, bisa dipindahin ke tempat. Opa. Udah jadi. Sayur kacang sosis ala Hilda, resep dari Rumania. Selamat mencoba!